4 Memorandum Persefahaman MOU membabitkan nilai pelaburan RM451 juta ditandatangani sempena penganjuran Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan MAHA 2022. Pemeteraian kerjasama strategi itu membabitkan 22 syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan dan syarikat ejen pemasaran antarabangsa. Majlis pemeteraian disaksikan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Sri Ronald Kiandi dan Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Sri Muhammad Azmin Ali. Kerjasama dua kementerian itu diyakini membantu usahawan dalam menembusi pasaran global sekaligus meningkatkan imej produk tempatan setanding jenama global. Antara produk terlibat termasuk makanan dan hiliran. MAFI melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA jelas Datuk Sri Ronald sentiasa komited membantu usahawan meneroka ruang ekspor yang tersedia termasuk menyediakan khidmat nasihat dan bimbingan ekspor serta mengatur sesi padanan perniagaan bersama pengimport berpotensi. MOU hari ini merupakan antara 29 MOU yang akan ditandatangani pelbagai pihak antara pihak pengusaha antarabangsa dengan pengusaha tempatan dan ada juga pengusaha tempatan dengan pengusaha tempatan. Jadi tentu sekali mengangkat produk-produk tempatan, produk-produk keluaran PKS ke negara luar melalui ejen-ejen pemasaran yang menandatangani MOU kali ini akan memberi ruang kepada produk tempatan untuk dihantar ke luar negara. Jumlah nilai yang dijangka berdasarkan MOU dan MOA yang ditandatangani hari ini ialah RM451 juta. Dan ini satu permulaan yang baik kerana memberi tumpuan kepada beberapa negara di Asia Pasifik, khususnya negara China, Jepun, Australia. Dan saya percaya usaha ini akan diperkembangkan dengan bantuan dan sokongan daripada Matrid. MAHA 2022 yang bertemakan Sekuriti Makanan untuk Masa Depan mengetengahkan pendekatan dan mekanisasi serta kandungan baru berasaskan teknologi khususnya Internet Kebendaan IoT serta penemuan teknologi baru dalam mempertingkatkan produktiviti dan kecekapan. Diadakan bermula 4 Ogos hingga 14 Ogos ini, edisi kali ini dijangka menarik kehadiran 100,000 pengunjung setiap hari. Kerajaan Malaysia sedang menilai beberapa